Sahabat khotbah populer Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa rahasia Allah terbongkar dalam kekekalan? Apa itu? Mari kita langsung bahas. Semoga memberkati. Kata Lucifer itu terjemahan bahasa Inggris versi King Jim di ayat 12. Bintang Timur Putra apa? bahasa aslinya hal pembawa cahaya. Secara astronomi disebut namanya planet Venus. Bukannya saya berkata Lucifer di planet Venus itu kurang kerjaan, tapi untuk menggambarkan satu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Sebelum Elohim, sebelum Allah menciptakan manusia. Yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Jadi hari ini temanya kenapa setan goda manusia? Kenapa tidak goda kambing? Betul? Malaikat diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berpuluh laksa berlaksa-laksa. Disitulah diciptakan malaikat yang terkuat yang pertama. Mikael, siapa saudara? Jenderalnya Tuhan. Kedua, Gabriel, siapa saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, Lucifer, Luciel. Diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Sehingga di dalam kitab, Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus, dijaga oleh para kerub. Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Dan Lucifer adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Elohim, Allah yang hidup. Dan Lucifer, malaikat yang dekat dengan Tuhan. Pujian penyembahan, pemimpin pujian sepertiga malaikat. Karena dekat dengan Tuhan, secara otomatis tahu banyak Rahasia tentang Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti tahu banyak maksud rencana tujuan Tuhan. Betul, Lucifer, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Betul, saya masih ingat. Saya dulu menguasai ilmu kebal, ilmu besi kuning. Waktu guru saya mau meninggal, baru dikasih tahu. Masih ada satu ilmu lagi yang harus kamu tahu. Eh, enggak taunya guru saya juga menyimpan rahasia juga. Adalah. Ada satu ilmu yang harus kamu tahu. Yaitu rahasia ilmu membunuh kamu. Gitu. Yaitu kamu hanya bisa dibunuh. Bila diketemukan tiga macam benda. Hatinya pohon asem, hatinya pohon kelor, hatinya pohon jati. Tiga hati pohon digabung jadi satu. Tancepkan di pusar kamu, kamu mati. Hanya itu yang bisa membunuh kamu. Dalam mati saya gini, untung selama itu saya tidak pernah ngelawan dia. Kalau ngelawan mati juga. Tidak <tuh> taunya apa, dia sudah nyiapin tiga hati pohon di lemarinya dia. Kalau saya macam-macam sikap. <tuh> nah, di situ saya tahu bahwa seorang guru tidak memberikan muridnya 100 Tuhan tidak memberikan semua rahasianya. Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan pemberontakan dari keinginan sendiri, melawan, mengkudeta, memberontak kepada Allah. Dosa yang pertama kali terjadi adalah ada di surga. Yaitu apa? kesombongan. Kesombongan bisa menjatuhkan seseorang. Orang hebat apapun sombong, selesai. Betul? 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 Begitu sombong gini 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 selesai udah. Nah. Sombong jatuh, selesai. Lucifer ingin menjadi Allah, mengkudeta Tuhan. Terjadilah pemberontakan di surga. Tuhan Maha Kuasa, yang berpihak pada Tuhan dua per tiga, Mikael Gabriel yang melawan sepertiga, Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis, jadilah pada, nah, ngomong sebelahnya, kamu iblis bukan? jadilah pada, jadilah pada, ular naga tua, satan, rajanya para setan, Lucifer ada malaikat yang disayang Tuhan. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer, tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk sahabat. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan lebih mulia, karena ingat, Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer diciptanglah Adam segambar, serupa dengan Tuhan. Maka manusia itu diciptakan lebih mulia, lebih malaikat. Bahkan malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya, betul? Karena apa? Dicipta segambar, serupa. Saya diciptakanlah hawa. Dan Tuhan berfirman, segala buah buahan yang menghasilkan biji biji, boleh engkau makan kecuali satu pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang Lucifer marah, Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat pasti jengkel sama yang ganti yang baru, betul? Dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan menjadi malaikat yang jauh dari hadirat Tuhan, bahkan menjadi musuhnya Tuhan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi musuhnya Tuhan. Dulu malaikat posisinya tinggi, jadi paling rendah, malaikat kegelapan, Lucifer marah. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cedek siapa? Ular. perlu sudah tahu, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? <tuh> betul? Nah. Lucifer pakai ular. Temui Hawa dulu. Goda. Ingat, lulusan kuliah, hati-hati, jangan sombong. Kalah sama orang yang lebih pengalaman, betul? Betul? Lucifer ada apa? Pengalaman dia, betul? Langsung dia ngomong ke Hawa. Di balik firman itu. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Ular bicara lagi. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa? Ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Kan tidak ada tertulis, Setan rame-rame dibaptis kan tidak ada, ada. Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Setan tidak. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni? Setan tidak. Ini yang protes manusia. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Manusia ini yang tanya kan. Allah kan adil, betul? Lucifer memberontak dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak, mengkudeta, melawan Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana. Maksimal mati, minimal seumur hidup. Berat itu, betul? karena berencana. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan, karena spontan, betul? Tapi ingat, kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Kenapa Allah harus datang ke dalam dunia menjadi manusia? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Maka firman itu menjadi manu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Makanya Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Jelas? Karena tidak ada lebih mulia lagi kecuali Dia sendiri. Makanya Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak mengutus malaikat menjadi manusia, tapi Dia sendiri. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Amin. Nah, pertama, dan karena apa? Karena manusia masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Amin. Dan yang kedua, yang kedua, yang kedua, ini, ini penting saudara. Apa buktinya kita diciptakan untuk menggantikan posisi Lucifer? Nanti di sorga tidak ada yang khotbah, dan tidak ada ngedarkan kantong kolekte. Di surga tidak ada perpuluhan. ya? Makanya selama di bumi, saudara ngasih kolekte dan perpuluhan. Karena apa? Di surga udah tidak ada, betul? Di surga adanya apa? Memuji, menyembah. Ingat, sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa adalah malaikat apa? Pemuji, penyembah. Jelas saudara? Ketiga, kenapa harus diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Kenapa harus ada penciptaan lagi? Betul? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul, ikutin saya semua karena langit yang sekarang ini ada dosa-dosa. Apa pemberontakan Lucifer? Ini semua bumi yang sekarang ini ada dosa-dosa. Apa pemberontakan manusia? Tuhan itu suci mulia tidak ada noda dan celah, maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Ingat jarak. setan tidak ada tujuan menolong manusia, engkau harus tahu itu. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? Makanya kalau orang kena setan, pergi ke dukun, setan ketemu setan, reoni. Kenapa? Karena setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas -jelas. Beda dengan manusia, jadi engkau harus tahu posisinya dulu. Engkau diampuni, setan tidak. Tidak ada setan Kristen, makanya tidak ada pengusiran demi nama Yesus setan Kristen keluar tidak ada kan tidak ada setan bertobat betul karena setan tahu tidak diampuni nah ngomong sebelahnya engkau diampuni nah bagaimana sahabat apakah ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan penyampaian hambanya Evangelis Dautoni? Tony jika ada silahkan isi di kolom komentar ya. Lucifer adalah pemimpin tertingginya. Lalu di bawahnya masih banyak lagi dengan sebutan yang berbeda-beda. Dan Lucifer dengan kawan-kawan itu memiliki pusat pemerintahan. Dan dia ada di seluruh dunia dengan berbagai manifestasi atau perwujudan yang dilihat oleh orang, atau digambarkan orang banyak tentang dia. Jadi, yang perlu kita waspadai adalah bukanlah gambaran atau manifestasinya, tetapi serangannya, karena. Iblis itu kalau menyerang itu kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Bahkan Alkitab bilang dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Ini maksudnya apa? Saya renungkan ini maknanya dalam banget gitu loh. Berarti iblis atau Lucifer setan itu selalu melakukan penyamaran. Melakukan penyamaran untuk menjatuhkan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Yang penting, manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi jadi pengikut Tuhan. Dan saya dengar, dia bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang setia. Kalau mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya otomatis jatuh dalam dosa, kan gitu. Jadi ngapain lagi digoda kan gitu? Tapi kalau anak Tuhan yang setia, rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin uh, mempermuliakan Tuhan, membantu sesama, dia akan goda. Bagaimana caranya supaya anak Tuhan ini tidak lagi setia kepada Tuhannya? Atau kalaupun dia beribadah. Dia akan buat orang itu tidak lagi menikmati ibadah dan ibadah itu tidak lagi berdampak. Yang positif bagi orang tersebut, itu. Makanya nggak sedikit orang-orang yang sangat sombong rohani kan, mentang-mentang dia sudah pelayanan, mentang-mentang dia sudah gereja ibadah, lalu merendah-rendahkan mereka yang nggak ibadah. Seharusnya kita jadi teladan, jadi berkat kepada mereka yang ibadahnya kurang atau hubungannya kurang dengan Tuhan, bukan malah menjatuh-jatuhkan, memandang rendah, lalu menghakimi begitu dan lain sebagainya. Alkitab memberi gambaran tentang iblis. Digambarkan seperti singa yang mengaum-aum dan siap untuk mencari mangsanya untuk ditelan. Dia buas, ganas, gitu loh, mencari-cari, dan dia mencari di mana saja yang bisa manusia jatuh dalam dosa, cari peluang dia, dan dia bisa bergerak di dalam berbagai bidang. Misalnya, kalau iblis tidak bisa jatuhkan kita dalam keluarga. Hubungan kita dengan istri kita, anak kita, atau famili kita itu masih baik-baik saja. Dia tidak akan pernah menyerah karena mungkin hubungan kita dengan keluarga terbangun dengan baik. Tapi iblis tidak akan menyerah. Dia akan coba berpindah medan. Dia bisa pindah medan di tempat pekerjaan kita. Dia akan hasut kita, barangkali kita dibuat menjadi sombong rohani. Angkat telur begitu istilahnya, cari nama supaya dilihat orang baik, supaya diangkat jadi pemimpin, naik jabatan, lalu merendahkan bawahan kita. Itu kadang-kadang dilakukan iblis, supaya kita sombong, mentang-mentang kita punya jabatan, dan kita lupa bahwa... Tuhan juga campur tangan untuk setiap posisi kita, tapi iblis akan buat kita merasa Tuhan tidak terlibat. Lalu kalau kita juga tidak bisa dijatuhkan di tempat pekerjaan, dia akan pindah medan. Mungkin dia akan pindah ke hobi kita begitu, barangkali hobi kita adalah lari pagi, saat kita lari pagi bisa saja dia gerakkan manusia untuk menggoda kita sehingga kita tergoda lalu berlanjut kalau kita pria mungkin wanita yang diutus untuk menggoda kita sehingga kita intinya menjadi punya wanita lain selain istri kita kesimpulannya seringkuh begitu itu bisa terjadi kalau kita wanita berarti diutus Pria oleh iblis, makanya nggak heran ada orang yang posisi kerjanya yang sudah bagus dia punya simpanan seperti itu. Itu juga bahaya kalau sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, wah masalah besar. Apalagi kalau orang sudah tidak menghargai pernikahan yang diberkati Tuhan. Untuk melawan iblis kita tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri kita harus menggunakan selengkap senjata Allah tercatat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 di antaranya adalah ketopong keselamatan perisai iman kasut kerelaan beritakan Injil pedang roh ikat pinggang kebenaran baju jirah keadilan dan selalu berdoa itu yang kita harus miliki jikalau itu ada dalam kehidupan kita kita gumuli maka iblis tidak akan mampu menjatuhkan kita dan kita akan menjadi anak Tuhan yang betul-betul teguh dalam iman dan setia menantikan kedatangannya dan menjadi berkat bagi sesama. Pastikan orang lain melihat Kristus dalammu. Tuhan Yesus memberkati.